Oke, selamat datang di channel saya, Aditya Simpleman. Kali ini saya ingin berbagi ya, sedikit trip, sedikit ya. Barangkali berguna, kalau tidak berguna, ya skip saja. Ini gimana caranya memasang helm? Gimana caranya memasang action cam ya, di helm dengan setengah part yang ditempelkan ke helm permanen ya. Ya, pertama cari yang kayak gini ya, yang seperti ini, mounting seperti ini, lalu di ya dipotong pakai gergaji ya, sini di sini pas ini aja, lurusan ini dipotong sini, press posisinya ini yang di bawah. Kalau dipotong ntar masing-masing helm full face yang ada angin-anginnya ya, untuk lubang angin atau lubang udara di sini. Rata-rata helm kadang ada yang seperti ini ya. Ininya dilepas, dicopot, terus dilim ya, atau di lim dexter hitam putih yang kuat. Dilim dulu ya, dilim begini. Ini seperti ini sama ya. Ini aja diambil, dilim. Terus ini kan ntar dilim ya. Cet-cet ini biar pantas, saya cet ya. Saya cet menyesuaikan warna awal dari bawaan helm ini. Ini paten ya. Kayak gini jadi praktis, ini rapi ya. Ya. Terus menggunakan seperti biasa dudukan action cam ya. Case setengah case ya, kayak gini. Yang sudah diterapkan seperti ini ya. Dipaskan. Terus posisinya seperti ini ya. Bentar ya. Tapi harus ada penyambung biar bisa menyeting ya. Menyeting dari posisi merekamnya ya, dengan cari mounting seperti ini yang lurus ya. Ntar caranya kayak gini, masuk sini, ntar ditutup sini ya. Terus ini posisinya seperti ini ya. Nah kayak gini, terus dipasang seperti ini. Seperti ini ya, ntar dikunci lagi ini. Terus ekskemnya taruh di sini ya, kayak gini. Ntar gini bisa mengatur posisi ya, menghadap kamera seperti ini. Ntar di setting kayak gini aja, kurang ke bawah, kurang ke atas ya. Ntar dikunci. Terus untuk yang sudah mod mic ya, ntar micnya bisa diselipin ke dagu ya, kapas ya, kapas ini taruh sini. Ini yang sudah mod mic, biar micnya tidak, yang belum mod mic kan kena angin ya. Kalau ini kan taruh sini aja ya micnya. Nah, kayak gini. Taruh sini aja, jangan terlalu dekat dengan mulut, biasanya terlalu besar suaranya ya. Nah gini aja dah, jadi kan ini rapi, bisa dilepas juga. Bukan paten semua ya, cuma paten duduknya saja seperti ini. Ya, ntar di setting, kalau kurang ke atas, atasin, ke bawah ini ya. Itu ya, walaupun saya jarang bikin, sudah nggak bikin ya, sudah bikin konten-konten yang foto vlog ya. Ini hanya rekam jalan, satu jalan atau apa, untuk menambah-nambah saja ya. Ya mungkin ya, sudah paham, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Jika ada pertanyaan, komen. Kalau ada waktu, insya Allah saya balas. Oke.